没见到他之前，我也很抵触这门亲事，而且和别的男人不一样。穆家与秦家交好，你再支付我30万金币，还没有谁能昧了我的钱。发现你的未婚夫真的很特别，去结账吧，钱给我点面子吗？行，我付，我付。啊，北天帮了我大忙，我去里屋沐浴更衣。Halo guys 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 guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih diberi semangat dan selalu ceria dalam menjalani hari-harinya ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan membahas Dohua berjudul Dan Dao Zizun atau Alchemy Supreme episode ke-8. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Scene awal episode kali ini diperlihatkan Muranshi yang memperkenalkan Su Beitian dengan seorang wanita bernama Qian Li. Diketahui kalau Qian Li ini adalah satu-satunya sahabat wanita yang dimiliki oleh Muranshi. Ekspresi kaget pun diperlihatkan oleh Qian Li karena dia tidak menyangka kalau Muranshi sudah bertunangan dan akan segera menikah dengan Su Beitian. Di saat yang sama, Su Beitian sendiri merasa risih karena Muranshi terus-terusan menempel di tubuhnya karena ia sebelumnya tidak ada perjanjian di antara mereka kalau Muranshi akan bersikap seperti ini. Muranshi sendiri kemudian mengiyakan kalau Su Beitian adalah tunangannya serta menceritakan kalau pertunangan mereka disebabkan oleh hubungan antara keluargamu dan juga keluarga Su. 没见到他之前，我也很抵触这门亲事，而且和别的男人不一样。穆家与秦家交好。Ternyata sikap dari Muranshi yang pamer kemesraan di depan Qian Li karena dia punya tujuan khusus. Muranshi ini berharap kalau Qian Li menyelidiki pertunangan di antara Su Beitian dan juga dirinya, yang bahkan keluarga Qin juga belum mengetahui perihal hal tersebut. Di satu sisi, Su Beitian tiba-tiba saja merangkul Muranshi untuk menunjukkan kalau dia juga bisa berakting di depan Qian Li. Namun bukannya senang, Muranshi malah kelihatan mencubit punggung dari Su Beitian agar dia melepaskan rangkulan tangan dari pundaknya. Karena tidak ingin terus-terusan dicubit, Su Beitian pun pada akhirnya berkata kalau sebaiknya mereka mengobrol di dalam saja. Beberapa saat kemudian, ketika sudah berada di meja makan, Muranshi berkata kalau makanan kali ini dia akan mentraktir karena Qian Li adalah orang luar pertama yang mengetahui pertunangannya dengan Su Beitian. Qian Li pun kemudian bertanya apakah Su Beitian berasal dari kota Raohe dan belum lama ini sudah masuk menjadi murid di Akademi Lan Huo. Su Beitian mengiyakan kalau dia berasal dari kota Raohe dan sudah menjadi murid Akademi Lan Huo seperti yang dikatakan oleh Qian Li. Qian Li pun lantas bertanya lagi kenapa Su Beitian bisa bertunangan dengan Muranshi. Muranshi pun menjawab kalau dulu kakek dari Su Beitian adalah seorang alkemis yang pernah menolong kakeknya dan sejak saat itu keluarga Su dan juga keluargamu mereka mempunyai hubungan yang cukup baik. Jadi masing-masing dari keluarga mereka memutuskan untuk menjodohkan Su Beitian dan juga Muranshi sejak mereka baru dilahirkan. Di saat itu pula Muranshi juga bertanya kabar dari kakek Qian Li yang diketahui memang sudah penyakitan. Qian Li menyebutkan kalau kondisi kakeknya sekarang semakin parah dan sudah lama koma sejak beberapa waktu yang lalu. Diketahui kalau keluarga Qin mereka sudah mencoba untuk mencari seorang alkemis atau ahli pengobatan untuk mencoba menyembuhkan si kakek, namun ya hasilnya tetap saja nihil dan tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan keluarga Qin juga sudah mendatangkan Tuan Eidi yang merupakan seorang alkemis terkenal dari kota Lan Huo dengan gelar bintang tiganya.
Mendapati semua informasi ini, Subetian lantas berbicara kalau dia punya sebuah pil penyembuhan yang bisa dibilang cukuplah ampuh untuk mengobati berbagai macam penyakit. Mendengar hal ini pun sontak membuat Qian Li kaget karena dia pernah mendengar dari Tuan Eidi kalau pil penyembuhan yang disebutkan oleh Subetian bisa untuk mengobati sang kakek yang sedang sakit. Aku memang punya pil penyembuhan, kalau kau mau aku bisa menjualnya kepadamu, ucap Subetian yang mulai berbisnis dengan Qian Li. Sontak hal ini pun membuat Muran Xi sedikit kesal karena menurutnya Qian Li adalah teman baiknya, jadi kenapa Subetian tidak memberikan pil penyembuhan tersebut secara gratis tanpa biaya sepeser pun. Subetian menjelaskan kalau pil penyembuhan ini dia dapatkan dengan sumber daya yang tidak sedikit, jadi kali ini dia tidak bisa untuk memberikan pil tersebut secara cuma-cuma. Terlihat Qian Li sendiri sama sekali tidak keberatan jika Subetian ingin menjual pil penyembuhan tersebut serta bertanya berapakah harga yang dipatok oleh Subetian untuk sebiji pil penyembuhan itu. Ketika Subetian menyebutkan 300 ribu koin emas, Muran Xi langsung menjewernya karena menganggap kalau harga yang ditawarkan sangatlah mahal. Subetian beralasan kalau pil penyembuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan seseorang dan bahkan bisa menyelamatkan orang tersebut dari kematian. Jadi harga 300 ribu koin emas yang dia patok sangatlah pantas diberikan untuk satu butir pil penyembuhan. Qian Li sendiri tidak keberatan dengan harga yang ditawarkan, asalkan pil penyembuhan yang diberikan oleh Subetian adalah pil penyembuhan yang asli dan bukan KW-KW-an. Subetian pada akhirnya menunjukkan pil penyembuhan di hadapan Qian Li dan juga Muran Xi, sembari berkata kalau Qian Li bisa menggunakan pil penyembuhan kepada kakeknya terlebih dahulu, dan jika nanti kakeknya sudah sembuh, barulah pembayaran 300 ribu koin emas dilakukan. Momen ini pun membuat Qian Li bertanya apakah Subetian tidak takut kalau keluarga Qin mereka tidak membayar 300 ribu koin emas tersebut. Dengan tegas Bang MC kita menjawab, tidak ada seorang pun yang bisa lolos atau kabur darinya jika sudah berhutang sesuatu. Ketegasan dari Subetian ini tentu saja mendapat pujian dari Qian Li yang menganggap kalau tunangan sahabatnya Muran Xi adalah orang yang cukup istimewa. Dan ya, pada akhirnya kesepakatan antara Subetian dan juga Qian Li selesai dilakukan. Singkat cerita, ketika mereka semua sudah selesai makan, Muran Xi merengek kepada Subetian karena ternyata dia tidak membawa uang yang cukup untuk mentraktir mereka semua. Dan pada akhirnya kali ini Muran Xi meminta Subetian untuk membayar semua makanan terlebih dahulu. Di saat Subetian hendak berdiri membayar tagihan, tiba-tiba saja Qian Li melarangnya karena semua makanan di sini akan dia yang membayar. Hal tersebut dia lakukan tidak terlepas karena Subetian sudah membantu keluarga Qin dengan menjual pil penyembuhan. Setelah membayar tagihan, Qian Li berpamitan pulang kepada Subetian dan juga Muran Xi karena saat ini dia harus buru-buru untuk memberikan pil penyembuhan kepada si kakek. Singkat cerita, Subetian bersama dengan Muran Xi serta ditemani oleh Zizu pergi ke sebuah rumah untuk bermalam di rumah ini. Sampai di dalam rumah, Subetian langsung bertanya apa yang hendak dilakukan oleh Muran Xi ketika mereka menginap di rumah ini. Muran Xi pun kemudian menjawab kalau dia ingin menggunakan batu memori untuk merekam kejadian di mana dia dan Subetian akan tidur bersama dalam satu ranjang dan akan mengirimkan batu memori tersebut ke keluarga mereka masing-masing. Waduh, adegan dewasa ini guys. Subetian sendiri kelihatan setuju-setuju aja asalkan Muran Xi tidak memanfaatkan momen ini untuk melakukan hal yang tidak-tidak di atas ranjang tidur. Sontak ucapan Subetian ini membuat Muran Xi kesel karena ya dia merasa kalau peringatan tersebut seharusnya dia yang mengatakannya kepada Subetian.
Subetian pun berkata kalau mereka tidak perlu berdebat dan cepat melakukan adegan tersebut karena ia diketahui Subetian ingin kembali berlatih di malam hari. Muransi pun akhirnya memutuskan untuk mandi terlebih dahulu dan mengganti pakaiannya sebelum pembuatan adegan dewasa tersebut dilakukan. Singkat cerita, Muransi sudah selesai mandi dan terlihat Subetian langsung menelan air liurnya karena tergoda oleh kecantikan dari Muransi. Muransi kelihatan di sini meminta Subetian untuk menjaga pandangannya dan juga meminta Subetian untuk mandi terlebih dahulu sementara dia akan menunggu di atas ranjang tidur. Setelah Subetian pergi mandi, Muransi berbicara kepada Zizu untuk mengawasi pergerakan dari Subetian. Jika nanti dalam pengambilan adegan Subetian berani kurang ajar, maka Zizu dipersilahkan untuk mematahkan tangan dari Subetian. Zizu, ikut kau dia. Si. Singkat cerita, Subetian sudah selesai mandi dan berganti baju. Kali ini giliran Muransi yang merasa tergoda dengan ketampanan dari Bang MC setelah dia mandi. Terpesonanya Muransi kali ini juga sekaligus menutup episode 8 kali ini ya teman-teman. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.